Malaysia BMX International Race 2019 Challenge Class Men 15-16 tahun. Zulfan Haidir Ali Nurwigantara Young Inventors Challenge 2020. Rifka Anissa Nur Faiza Young Inventors Challenge 2020. Purwantoro Malaysia BMX International Race 2019 Challenge Class Men 15-16 tahun. Muhammad Yasirodi Young Inventors Challenge 2020. Arif Dwi Pangestu SEA Games Rekor Perorangan Putra. Prima Wisnu Wardana SEA Games Rekor Regu Putra. Lisnawanto Putra Aditya SEA Games Rekor Regu Putra. Ade Chandra Rahmawan SEA Games Voli Pasir Nomor Tim Putra. Gilang Ramadan SEA Games Voli Pasir Nomor Tim Putra. Firdana Wahyu Putra SEA Games Pencak Silat Nomor Kelas C Putra 90-95 kg Putra. Sari Hartati SEA Games Voli Pasir Nomor Tim Putra. Angelika Jennifer Chandra SEA Games Bola Basket Nomor Tim Putra. Subarno Pelatih SEA Games Rekrut Perorangan Putra. Gayus Satrio, Asian Paralympic Games Perorangan Catur Cepat. Sunarto, Asian Paralympic Games Ganda Putra Tenis Meja TT 5. Konita Ikhtiar Syapuro, Asian Paralympic Games Women's Double SL3 SO5. Asian Paralympic Games Women Double Team Kembau. Selamat menikmati.
Kevin Sanjaya, Asian Paralympic Games, tenis kursi roda putra. Darul Fatma Putri, Asian Paralympic Games, tenis kursi roda putri. Nurdin, Asian Paralympic Games, tunggal kuat tenis, kursi roda putra. Daryoko, Asian Paralympic Games, tenis, kursi roda putra. Sudah tadi Asian Paralympic Games voli duduk. Nur Fendi, Asian Paralympic Games Global. Andi Santoso, Asian Paralympic Games Global. Danu Kuswantoro, Asian Paralympic Games Bola Basket. Yulianto, Asian Paralympic Games Bola Basket. Nini Umardiani, pelatih Asian Paralympic Games Panahan. Arya Sadewa, atlet Asian Paralympic Games bulu tangkis. Agung Nugroho, MSI, wasit SEA Games, pencak silat. Dan yang terakhir, Sani Harsono, wasit SEA Games, pencak silat. Selanjutnya berkenan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat berfoto bersama dengan para juara tingkat internasional. Berkenan untuk mendampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta serta Ketua NPC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkenan Direktur Utama PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat turut foto bersama.
Sesi foto bersama dirasa cukup berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk tetap berada di tempat. Kepada para juara kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ketua DPRD, Kepala Dinas, Direktur Utama PT Bank BPD, Ketua KONI dan juga Ketua MPC kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, dan terutama juga yang betul-betul saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para penerima penghargaan. Mohon izin membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan penganugerahan penghargaan prestasi bidang pendidikan pemuda olahraga SEA Games dan APG 2022 Yogyakarta 8 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memperkenankan kita untuk bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Gor Among Rogo saat ini dipenuhi oleh 329 orang hebat. Yang terdiri dari 288 siswa berprestasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, beserta para pelatih, pembimbing, pendamping, serta 41 orang atlet, pelatih, wasit, Southeast Asia Games dan ASEAN Paralympic Games, sehingga tentu tidak salah jika saya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu momentum langka dan luar biasa di mana putra-putri terbaik DIY yang multi background dapat berkumpul bersama dalam satu kesempatan. Saudara-saudara, seperti yang kita bersama
acara ini dimaksudkan sebagai seremoni penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemda DIY khususnya dan masyarakat DIY pada umumnya terhadap prestasi di level nasional dan internasional yang telah berhasil diraih oleh putra-putri DIY. Mengapa dipandang perlu? Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi tadi yang saya yakin sebagian besar termotivasi oleh alasan personal telah secara langsung maupun tidak langsung ikut membawa, mengangkat, dan mengharumkan nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kami memandang sudah selayaknya lah jika kami memberi apresiasi secara konkret. Bertolak dari pertimbangan tadi, kepada para penerima penghargaan yang saya banggakan, besar harapan saya agar apa yang saudara-saudara terima hari ini tidak dipandang dari nilai materialnya semata, melainkan lihatlah ini sebagai simbol niat baik dan ketulusan kami agar saudara-saudara semua dapat meraih impian dan cita-cita tertinggi yang selama ini diidam-idamkan. Penghargaan ini adalah wujud dukungan kami sebagai tambahan motivasi dan semangat untuk terus berkarya dan berjuang di bidang yang telah saudara pilih. Ini adalah perwujudan terima kasih kami. Sebab dengan pikiran, kerja keras, dan keringat saudara-saudaralah cita-cita Jogja Istimewa dari Jogja untuk Indonesia telah secara nyata termanifestasi dan semoga dapat terus terjaga. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi langkah saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 8 November 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan.